tiga. 100. Eh coba diukur. Jadi hari ini kita lagi ngukur tinggi anak. Kalau dia kurang dari 80 cm gratis. Coba diukur berapa? Ternyata dia nggak gratis. Ayo. Oke teman-teman, ini adalah hari ketiga kita ada di Jogja dan hari ini kita jalan-jalan ke kebun binatang terbesar di kota Jogja, namanya Gembira Loka. Jadi ini merupakan salah satu kebun binatang tertua di kota Jogja ya, dengan koleksi binatang yang luar biasa. Tuh. Kita nanti mau melihat-lihat binatang dulu. Dan suasananya hari ini mudah-mudahan nggak hujan, karena kemarin kita kehujanan berat sewaktu pulang dari Candi Borobudur. Tapi hari ini memang sudah mendung sih. Ini jam 9 ya, jadi untuk Gembira Loka sendiri dibuka dari jam 7 lebih 30 menit sudah buka dan sudah bisa menerima tamu atau pengunjung ya. Untuk tiket sendiri harganya 35.000 untuk hari biasa. Kalau hari libur berapa? Hari libur sama ya. Oke, kita akan explore dan kita akan melihat-lihat binatang-binatang yang ada di kebun binatang Gembira Loka. Baik, kita akan wawancara dulu dengan salah satu pengunjung. Ayo sebutkan bapak, bapak namanya siapa? Ade. Ade mau kemana? Mau kemana? Ade mau kemana? Coplok, bisa kayaknya di pesangkun. Oh ternyata pengunjungnya ini sangat sombong sekali. Ini kita wawancara dulu, bapak dari mana bapak? Dari mana? Dari mana Teti mana? Iya dari mana? Dari mana? Ternyata dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya pemirsa. Ya udah kita jalan aja ya untuk melihat perkebunan binatang ini. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di kandang gajah. Tadi ada gajahnya lewat, serem banget ya, takut nabrak. Dia masuk kandang. Sekarang kita ada lagi ada di kolam ikan sejenis akuarium gitu, dan gua lihat sebuah ikan yang gede banget dan di kepalanya itu kayak pahatan gitu ya. Dia kayaknya ikan yang paling gede di akuarium ini ya, lihat itu ya, itu kepalanya seperti ada pahatannya ya. Ini adalah ikan yang paling besar. Lele. Udah yuk. Kalau Kenji nguapnya gede berarti kayak kuda Nil. Oke sekarang kita lagi ada di kandang babi hutan. Kita bisa kelihatan tuh babi hutannya, serem banget. Terus ini ada binturung ya, nggak tahu nih binturungnya di mana. Yuk kita lihat lagi, masih di kebun binatang Gembira Loka. Ini ada kancil. Habitat tempat hidup. Mana kancilnya?
kancilnya lagi di kandang. Oke, sekarang gue lagi ada di bird park. Jadi di sini ada semacam kandang-kandang raksasa untuk berbagai macam jenis burung. Ini betina. Ini jantan. Ini area toilet ya. Di Gembira Loka, dan toiletnya gila keren banget. Gila, Bos. Kenji jangan main-main. Sono. Jadi mau pipis dulu. Toiletnya bersih banget. Sekarang kita udah keluar ya dari area kebun binatang Gembira Loka, dan ini adalah area pintu keluar. Kita sengaja diarahkan ke tempat penjualan souvenir. Jadi beraneka ragam fashion ala Jogja, kemudian juga kuliner ala Jogja, cemilan-cemilan, oleh-oleh semua ada di sini ya. Jadi sebelum keluar kita dilewatkan di tempat ini supaya kita juga bisa belanja oleh-oleh, dan harganya juga murah-murah ya. Tadi ada bakpia cuma 5.000 ya. Kok nggak tahu sih, dia capek kayaknya. Kacamata juga ada tuh. Kacamata anak Wil, Bu. Kacamata anak 15 tuh. Yang begini, Bu.